never drops for days, still the people rave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bro 96. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial membuat robot-robotan ya dari kertas. Baiklah, saksikan dan tonton video ini sampai selesai. Untuk kalian yang punya anak, ini sangatlah bagus. Saya rekomendasikan untuk mainan anak ya. Nah, di sini kita mengambil bahan seadanya ya. Kita nggak usah beli mainan atau kita tidak usah banyak mengeluarkan uang ya. Dan di sini saya membuat video ini untuk mengenang juga di waktu semasa saya kecil juga ya, sebelum mengenal gadget ya di sini ya. Dulu itu mainannya ya kelereng, robot-robotan dari kertas, pesawat-pesawatan dari kertas. Nah, di sini saya akan membuat tutorial robot-robotan dari kertas. Baiklah, langsung saja kita akan membuatnya ya. Dan di sini saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan, sebelum menyaksikan video ini lebih jauh lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baiklah, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Langsung saja cara membuat robot-robotan dari kertas. Langsung saja kita akan buat ya. Oke, baiklah, di sini yang harus kalian sediakan berupa kertas ya. Kertas lembar ya. Kertas lembar. Ini saya menggunakan kertas A4 ini ya. Nah, pertamanya kita buat kayak gini ya. Nah, kan kayak gini. Kayak gini ya. Terus kita tekuk menjadi segitiga kayak gini. Segitiga kayak gini. Nah, langsung kita sobek ya. Kita sobek bagian ini. Sini kita sobek. Kita lipat lagi ya. Lipat lagi. Nah, lipatnya kayak gini. Dan kita lipat sampingnya juga. Kita sudah lipat kayak gini, langsung saja kita kayak gini ya. Terus lipat lagi di bagian bawahnya ya, segitiga lagi. Jadinya kayak gini lipatannya, kayak gini ya.
ini kita rekuk kayak gini. Terus kita ini ya, rekuk kayak gini juga, ini sini kita rekuk lagi. Dan kita rekuk sebaliknya. Kayak gini. Kayak gini ya. Terus kayak gini ya, kita ini kan kayak gini. Nah, terus kita tempelkan kayak gini. Nah, ini juga kalau sudah berbentuk kayak gini ya. Nah, kita lekuk juga ini sama ini ya. Nah. Jadinya kayak gini. Nah, ini kan di atas ya. Kita balikkan ke sini. Kita balik kayak tadilah, kita bentuk sama, kita lipat. Nah, ini sebelahnya. Kalau kalian nggak punya kertas A4, bisa pakai kertas untuk belajar itu ya. Nggak harus pakai kertas A4 ini ya. Nah, kalau sudah kayak gini ya. Kayak gini, sebaliknya juga kayak gini. Kita lipat di bagian pinggirnya. Nah, kita lipat bagian sini. Ya, kita lipat. Sebaliknya, kita langsung kalau sudah kayak gini ya, kita lipat ya kayak gini, kita langsung balikkan ke sini. Nah, sini ya. Ini kita masukkan. Kayak gini jadinya ya. Oke, sekarang kita membentuk pesawat ya. Kita membentuk pesawat. Di sini kita membuat pesawat untuk badannya sama kakinya ya di sini. Kalau sudah kita lipat ya, kan kayak gini. Nah, kalau kita sudah lipat kayak gini, jadinya terus kita lipat kayak gini. Ya, kayak gini. Nah, kita sudah lipat kayak gini. Ini untuk buat badannya sama kakinya ya, pesawat ini gunanya biar robot-robotannya bisa biar tegak ya. Kita lipat lagi ke sini. Ini bentuknya. Kita lipat sampingnya lagi. Kayak gini. Kan ada sedikit yang tersisa ini, kita lekuk kayak gini untuk mengunci, mengunci sini ya, mengunci ini sama ini. Nah, biar tidak lepas, dikunci.
kayak gini. Terus kita aku kayak gini ya. Satunya lagi ini. Ini sudah jadi pesawatnya ya. Sudah jadi pesawatnya. Langsung saja kita akan menggabungkan dari tiga tadi yang kita buat ya. Ini ya, ini pesawat. Ya, sama ini. Nah, tiga ini kita akan gabungkan biar berbentuk robot ya. Pertama-tama kita buka ininya, kita buka kayak gini, kita masukkan ini, taruh dalam sini, kita tutup lagi, kita kunci ya, kita kunci kayak gini jadinya. Kita langsung ini pesawatnya. Nah, kita akan gabungkan. Kalau kita sudah gabungkan ini, dua ini kita anggap burung ya. Nah, ini kita ibaratkan mobil ini ya. Nah, di sini mobil tempur. Nah, di sini adalah pesawatnya ini. Ini pesawatnya kita akan gabungkan. Nah, kita gabungkannya, kita ambil ini kan ada lubang di sini. Nah, kita masukkan ke dalam sini pesawatnya. Kayak ini. Kita masukkan. Jadinya kayak gini. Nah. Kayak gini. Ini sudah jadi robot-robotannya dan kepalanya ini yang kecil ini. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video Mas Bro 96 ini. Inilah tutorial pembuatan robot-robotan dari bahan kertas ya. Nah, kalau kalian punya adik kecil atau anak kecil, anak kalian kecil, bisa buatin mainan kayak gini ya. Ini praktis, nggak mengeluarkan biaya terlalu banyak untuk mainan anak-anak. Semoga bermanfaat video tutorial pembuatan robot. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.